Dua penyanyi tanah air, Nicky Zevania dan juga Leodra Ginting, sukses menjadi trending Twitter tepat di hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2020. Apa yang membuat keduanya berhasil diperbincangkan oleh warganet? Saksikan info selengkapnya di Fame and Frame. Hai, balik lagi bersama Mas Rida. Nah, hari ini Mas Rida akan ngomongin dua penyanyi tanah air, yakni Leodra dan juga Nicky Zevania. Penampilan Nicky Zevania dan juga Leodra tepat di peringatan HUT RI ke-75 membuat nama keduanya menjadi trending di Twitter. Yang pertama adalah Leodra. Seperti diketahui, penyanyi bernama lengkap Leodra Ginting ini tampil secara virtual bersama pergelaran orkestra dan paduan suara Gita Bahana Nusantara Senin 17 Agustus 2020 pagi ini. Leodra dan GBN tampil secara khusus memperingati HUT RI ke-75 pagi ini. Lagu berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku ini sukses dibawakan juara 1 Indonesian Idol 2020 dengan sangat memukau. Kompilasi suara merdu Leodra berpadu indah dengan suara ratusan anggota Gita Bahana Nusantara yang suaranya direkam dari tempat yang berpencar-pencar. Nah, jika biasanya para penyanyi tampil di Istana Merdeka pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tahun ini mereka tampil secara virtual akibat pandemi COVID-19. Meski dihelat secara virtual, nyatanya suara merdu Leodra mampu membuat warganet merasa kagum sekaligus merinding. Nah, sementara itu Nicky Zevania juga memukau warganet lewat penampilannya di Instagram tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia hari ini. Nicky Zevania membagikan dua unggahan sekaligus di Instagramnya. Yang pertama, dia membagikan foto-foto cantiknya dalam balutan baju tradisional Indonesia, yakni kebaya bernuansa merah putih. Yang kedua, Nicky Zevania membagikan video cover lagu kebangsaan Indonesia berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Nicky Zevania kini tengah berada di Amerika Serikat untuk meniti karirnya sebagai seorang penyanyi di bawah naungan 88 Rising Management. Meski tak berada di tanah air, tapi Nicky Zevania masih merasakan semangat 17-an di dalam dirinya. Nah, itu tadi info tentang dua penyanyi tanah air yakni Nicky Zevania dan juga Leodra Ginting yang menjadi trending Twitter tepat di peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Saksikan terus program Fame and Frame di channel YouTube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel YouTube kami. Bye!